Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai kursus baru saya, iaitu memanjangkan ayat. Okey, memanjangkan ayat. Jadi ini bab yang pertama, bukan bab yang kedua. So, latihan kita ialah panjangkan ayat. Maksudnya, kita mungkin kita ada dua ayat di otak kita. Dalam pemikiran kita, kita ada dua ayat. Tetapi kita boleh memanjangkan ayat itu supaya ia menjadi kompleks, supaya ia memberi kita kualiti yang lebih tinggi. Standard kita akan naik. So, bagaimana? Contohnya di papan. The clerk was not feeling well. I offered to help her. So, kerani tidak berasa selesa, dia berasa sakit lah, kurang sihat. Jadi, I offered, saya menawarkan diri untuk membantunya. Bagaimana saya boleh memanjangkan ayat ini dari dua ayat menjadi satu? Bagaimana? So, kalau dalam bahasa Melayu, mungkin saya cakap begini. Kerani itu kurang selesa ataupun tidak, ataupun dia kurang sihat. Oleh itu, saya menawarkan diri untuk membantunya. Oleh yang demikian ataupun oleh itu, saya gabung dua ayat menjadi satu. Jadi, dalam bahasa Inggris bagaimana? Ayat ini kita gunakan balik. Jadi kita tulis begini. Kita cakap the clerk was not feeling well. Oleh itu, so kita gabung dengan menggunakan satu perkataan so. Oleh itu ataupun oleh yang demikian. So, saya offered to help her. Jadi dua ayat menjadi satu. Waktu kita gabung ayat itu menjadi panjang. Kita gunakan kata hubung. Kata hubung so. Kata hubung dipanggil conjunctions. Conjunctions khusus digunakan untuk menggabungkan ayat supaya ayat itu menjadi panjang. Conjunction. Conjunction itu kata hubung. Ia digunakan untuk menggabungkan dua ayat supaya menjadi satu ayat yang kita panggil kompleks. Jadi ayat yang kompleks itu banyak membantu kita dalam penulisan. Sama ada kita menulis karangan, email, report, assignment, ucapan, persembahan, presentation, assignment, ataupun surat. Ataupun rencana, ataupun ulasan, komen, boleh. Ayat kita tengok ada taraf yang tinggi. Dia mempunyai quality. Okay, so saya harap kamu suka mempelajari ini. Bagaimana kita panjangkan ayat supaya ia menjadi ayat yang kompleks, yang mempunyai taraf yang tinggi. Okay? Jikalau kamu suka, saya akan bekalkan lagi ya. Saya akan teruskan. Jikalau kamu suka belajar, saya pun suka mengajar juga. Dan di sini saya hanya memaklumkan kepada semua. Saya sekarang semalam saya sudah sampai ke bab ke-19, sudah habis.
book 2, level 2. Bab yang ke-19 sudah habis. Jadi selepas saya memaknai video, saya akan sambung lagi satu bab. Jadi satu hari satu bab begitu. Atau kadang-kadang saya perlukan dua hingga tiga hari baru boleh siap. Sebab apa? Sebab bahagian penerangan saya gunakan dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini atas permintaan subscriber-subscriber yang membeli buku saya atau ingin membeli buku saya. Mereka berasa jikalau Dr. Lee tulis dalam bahasa Melayu dan terangkan dalam English juga, mereka rasa lebih senang hati, lebih senang, lebih mudah untuk memahami. Jadi saya cakap okey lah, tidak apa. Dan yang kedua, kelas online saya pengambilan bulan September sudah bermula. Dan oleh kerana pelajar agak ramai, jadi saya tidak ingin terima pelajar lagi. So kursus bulan Julai yang telah saya bermula pada bulan Julai akan tamat pada bulan Oktober. Jadi bulan November saya akan buka kelas online yang baru berasaskan empat bahagian ini: speaking, make sentences, reading dan grammar. Seperti saya cakap, untuk menulis seperti tadi saya sebut begitu banyak contoh, macam kita cakap menulis rencana, ulasan, report, email, assignment atau karangan biasa, asal kita boleh buat 30 sampai 40 ayat yang tepat, kemudian semua 40 ayat itu digabungkan, maka kita sudah menulis suatu karangan atau rencana yang berjaya. So, kalau kamu terus cakap dengan saya, Dr. Lee, saya mau belajar penulisan, saya cakap okey. Kamu bina ayat dulu. Jikalau saya tengok ayat itu semua betul tepat dari segi jalan bahasa, kosa kata, ejaan, tanda bacaan dan strukturnya betul, okey. Kalau tidak, mula dari make sentences. Kalau kamu boleh make sentences, bina ayat. Contohnya kamu boleh bina 40 ayat. Setiap ayat itu 7 patah perkataan yang betul, yang tidak ada kesalahan. Maka 40 ayat ini gabung semua yang boleh menjadi satu karangan yang betul. Jadi kita tak boleh terus lompat ke penulisan karangan jikalau kita masih belum menguasai kaedah menulis ayat yang tepat. Ini satu daripadanya. Kalau ayat kita kekal pendek, bukan tidak baik. Betul juga. Tetapi kita tidak boleh nampak tarafnya. Kita tidak lihat dia ada taraf yang tinggi. Jadi kita boleh bandingkan sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah biasanya dia boleh membina ayat juga, tetapi ayat mereka pendek sebab dia tidak tahu banyak perkataan. Dia masih belum menguasai grammar atau cara seperti ini. Mereka belum. Jadi ayat mereka pendek. Tapi sekolah menengah mungkin ayat lebih panjang. Jadi ayat yang panjang menandakan taraf lebih tinggi. Ayat yang pendek taraf rendah. Sebab macam sekolah rendah, kita tidak boleh cakap sekolah rendah satu ayat tulis 8, 9, 10 macam ini berapa perkataan, patah perkataan. Jadi kita tengok panjangnya sesuatu ayat itu yang boleh menandakan penguasaan bahasa Inggeris seseorang itu. Okey? Dan grammar memang. Dan kelas online saya pada bulan November, saya akan buat individu untuk keperluan masing-masing. Individu maksudnya seorang pelajar, seorang guru ataupun dalam kumpulan. Dan bahagian kumpulan, jikalau kamu menyertai, kamu akan diberi pilihan. Sama ada kamu ingin menyertai kumpulan besar, Rio rendah, ataupun kumpulan kecil, kamu boleh pilih mengikut keperluan kamu sendiri. Itu bulan November. Jadi jikalau kamu ingin menyertai kursus online,
WhatsApp kepada saya, bukan sekarang, bulan Oktober baru WhatsApp. Oke? 019-7878-299. Dan begitu juga, masih ada orang ingin membeli buku saya, level 1. Sebab mereka ingin mengukuhkan asas dulu sebelum membuat level 2. Itu pun saya setuju. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku level 1, sama juga tempa dahulu. Sebab Johor sekarang masih di fasa 1. Kilang masih tidak boleh buka. Jadi apabila kita masuk ke fasa 2, kilang boleh buka, maka buku saya ini akan dicetak dan saya akan hantar ke rumah kamu. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku ini level 1, sama juga WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay? Jadi setakat ini sahaja. Sampai sini sahaja. Saya harap kamu memberi saya like, share dan subscribe. Okay? Dan saya akan mempunyai motivasi untuk teruskan. Okay? Sekian, terima kasih.